Trust, 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 trust. In a money pop shop, over living there, and baby gon' smell blood, tread. Every minute roll, wave when the people know feel. When I hit it, never turn to see a peer. Out of head, it's dead, a cannon, and nobody give a fuck about the roots. Need to get a plumb, some a two, I'm a cool, but me give this no boo. When I'm spending this game, I didn't fuck a fuck again. So believe you want nothing but my name, man. Hai darling, ketemu lagi sama aku, Yon Yolanda. Darling, hari ini aku lemes banget karena ya kita masih puasa. Dan hari ini aku gak ada kegiatan kemana-mana, gak ada ngonten, gak ada kerjaan keluar. Dan sekarang cuman diem di rumah. Dan hari ini mama aku udah pada pulang, kemarin aku pada nginep. Adik aku sama ponakan-ponakan aku pada nginep. Sekarang rumah sepi cuman aku, adik aku, pacar adik aku sama editor, pokoknya di sini cuma tim dan ini sepi banget. Tapi dari tadi aku tuh gabut banget lihat Instagram, story-story kayak gitu, banyak yang update lagi makan suki lah, barbeque lah. Nah, jadi aku tuh kayak BM gitu, BM makan suki. Dan nanti aku rencananya pengen buka, tapi nggak tahu ya buka di mana. Pengen buka ini sih sama suki barbeque gitu, tapi aku belum tahu mau kemana. Kita mending cari rekomendasi di Instagram aja kali ya. Darling, hari ini aku gebut banget, gak kemana-mana, gak ada kegiatan keluar, gak ada konten, gak ada kerjaan di mana-mana. Sekarang cuma di rumah aja, tapi aku pengen buka puasa sama apa gitu, pengen buka sama barbeque. Kalian ada saran gak? Tulis di mana? Tulis di mana? Tulis di kolom maksudnya ya, darling. Oke, kita sambil nunggu following aja, maksudnya kita sambil nunggu rekomendasi di mana di mananya, nanti kita lihat ya Instagram. Sampai ketemu lagi, nanti kita lihat di mana banyak yang maksudnya banyak yang rekomendasiin di mana, kita nanti lihat aja di Instastory aku. Raca kak, warteg aja kak, Hachi Grill, Sabu Hachi, Giyukaku kak, banyak yang banyak pilihannya, Giyukaku, Giyu-giyu, Manse, Kocajang, Giyu-giyu di Ciamplas kak, Giyu-giyu kak. Sabu Hachi oke, cuman Hachi Grill juga oke, tapi ini banyak yang rekomendasiin Giyu-giyu. Aku tuh sebenernya udah pernah juga kesana kayak sering gitu, 3-4 kalian kalau gak salah. Tapi itu udah lama banget, terakhir tuh waktu aku makan-makan sama teman-teman aku di sana. Kayaknya kita sekarang langsung ke sana aja deh ya. Prepare, kita mau prepare terus kita mau pergi. Karena ini udah 2:30 lebih. Udah mau 3:00, jadi sekarang aku mau prepare langsung ke sana. Soalnya takut macet juga kan daerah Ciamplas. Jadi nanti kita ketemu lagi di Giyu-giyu. 2000 tahun kemudian. Hai darling, jadi sekarang aku udah sampai di Giyu-giyu. Ini udah 3:30 lebih, hampir 5:00. Jadi karena buka puasanya masih lama, jadi aku mau ngabuburit dulu di Hanami. Jadi di atasnya Giyu-giyu tuh ada Hanami Cafe. Di sana tempatnya enak banget dan kita cari angin aja di atas sambil ngabuburit ya. Nah, di sini tuh untuk mematuhi protokol kesehatan dan lagi ini kita harus cek suhu dulu dan pakai hand sanitizer. Ini ada ice dish buat bukber bertiga, bukber dua, bukber satu. Terus ini all you can eat nya pilihan all you can eat nya ada ini juga. Giyu-giyunya ada di lantai 2 ya, dan Hanami-nya ada di lantai 3. Jadi lantai 4. Oh, lantai 4 ya? Lupa. Terus karena buka puasanya masih agak lama, jadi kita ke Hanami aja dulu ya. Sekarang aku ada di Hanami lantai 4 nya Giyu-giyu. Aku udah ganti pakai kimono dan sekarang aku mau foto-foto dulu sambil aku ngabuburit di luar. Cus, sambil nunggu azan. Cus banget kan? Wow.
kalau jadi tempat yang kayak gini, oh udah mulai hujan baru. Pantesan tadi panas banget, ternyata turun hujan. Nah jadi kalau di sini tuh kita bisa dipinjamin kimono buat foto-foto. Di luar tuh bisa kurang-kurangnya gitu. Nah nanti kita coba foto di sana. Tapi masih ada orang foto sih. Nah darling, jadi aku tuh udah beberapa kali ya kesini. Aku datang kesini udah 5 apa 6 gitu. Soalnya waktu itu aku udah pernah kayak beberapa kali kesini. Karena memang makanannya tuh enak, tempatnya juga nyaman, terus spot fotonya juga banyak. Pokoknya lucu banget tuh lihat. Di sini tuh kayak ada sakura-sakura gitu. Lucu banget kan? Jadi buat kalian yang mau foto-foto sekalian buka puasa ngabuburit di Hanami, kalian bisa banget datang ke Jalan Cihampas. Pokoknya ada Giyu-Giyu, nanti aku bakalan kasih alamatnya di deskripsi ya. Atau enggak aku kasih kontak Giyu-Giyu-nya. Oke, dari kayaknya sampai sini aja, nanti kita ketemu lagi pas kita udah buka puasa. Soalnya aku udah mulai lemes banget. Enggak tahu kenapa hari ini memang panas banget cuaca, jadi aku tuh kayak lemes dan kayak berasa banget hausnya. Jadi nanti kita ketemu lagi pas buka puasa ya, di Giyu-Giyu di lantai 2. Bye! Alhamdulillah. Amin. Nah darling, jadi aku sekarang udah selesai makannya.
puasa selanjutnya.